Memasuki hari ke-6 pencarian korban dan pesawat Sriwijaya Air SJ-182, petugas SAR kembali melakukan penyelaman untuk menemukan korban dan inti kota hitam CVR. Dan untuk mengetahui perkembangan dari GICT, sudah ada koresponden Victor Pangaribuan dan produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan di kapal Baruna Jaya 4. Kita ke Victor terlebih dahulu. Victor, salah satu hal yang paling penting dilakukan adalah peran dari para penyelam untuk mencari korban maupun mencari serpian kapal. Kemarin mereka sempat terhenti akibat cuaca buruk dan medan yang cukup uh, tinggi gelombang. Anda bisa menceritakan bagaimana kinerja mereka pada hari ini untuk menemukan korban maupun serpian pesawat. Ya selamat siang Yuda. Saat ini saya masih berada di Posko Sar JCT2 Tanjung Priok Jakarta Utara. Begitu memang terkait dengan berapa personil penyelam yang hari ini disiagakan di hari ke 6 proses pencarian dan evakuasi dari kecelakaan pesawat SJ182 dengan nomor registrasi pesawat PKCLC ini hari ini ada 268 penyelam. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan hari kelima kemarin yang mencapai 104. Ini artinya ada 164 uh, penyelam tambahan begitu. Adapun penyelam yang uh, dari 4 hari kemarin sudah bertugas. Ini memang beberapa sudah uh, berganti dengan tim berikutnya di mana tadi pukul 4 pagi sudah diberangkatkan dengan kapal ke uh, Sarwisnu ini memberangkatkan sejumlah uh, penyelam begitu. Salah satunya dia adalah dari komunitas relawan penyelam yang melakukan penyelaman. Memang proses penyelaman ini kemarin sempat dihentikan sementara bahkan uh, hingga beberapa jam begitu sampai Sejak pukul 7 pagi sampai 1 siang saya baru mendapatkan informasi dari uh, tim Basarnas bahwa kemarin di hari kelima uh, penyelaman sempat terhenti karena gelombang air yang cukup tinggi dan menurut uh, dari BMKG keterangan yang disampaikan bahwa gelombang air uh, di hari kelima kemarin di Kepulauan Seribu ini mencapai 1 sampai 1,5 meter begitu. Saya ingin bercerita sedikit saja bagaimana uh, proses evakuasi atau pencarian khususnya para relawan uh, untuk menyelam uh, kemarin memang dihususkan untuk mencari jenazah atau korban yang ada di bawah permukaan air saya saat ini sudah berada bersama dengan salah satu relawan dari Indonesia Diver Rescue uh, tim Bayu Wardoyo. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Mas Doktor. Ya. Kami apresiasi uh, atas uh, ketersediaan uh, kesediaan Anda untuk menjadi relawan begitu ya. Saya ingin tanya saja mungkin pemirsa uh, di rumah juga uh, bertanya-tanya seperti apa proses evakuasi apalagi untuk mengangkat jenazah korban jatuhnya pesawat ini seperti apa yang Mas Bayu uh, uh, jalani kemarin. Ya baik. Uh, seperti arahan dari Kepala Basarnas sewaktu mengunjungi kami di uh, KN Sarwisnu pada hari Selasa, beliau berpesan untuk uh, kami dari relawan penyelam dan, dan tim yang tergabung dengan Basarnas Special Group itu adalah untuk melakukan uh, pengumpulan jenazah. Jadi kami diminta uh, berfokus ke sana saya, dan uh, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa proses pengumpulan jenazah ini kami lakukan sebagaimana uh, kami menghormati selayaknya jenazah. Jadi Uh, di bawah air itu uh, sisa jenazah kami kumpulkan, uh, ke kemudian kami masukkan ke dalam uh, body bag uh, atau, atau kantong jenazah. Ini kami lakukan secara sangat hati-hati dan penuh respek karena uh, kondisinya juga sudah tidak, tidak terlalu baik. Kemudian uh, kami masukkan ke dalam uh, kantong jenazah, kemudian uh, kantong jenazah ini tidak di, langsung diangkat atau, atau, atau dilontarkan ke permukaan seperti selayaknya barang tapi eh, kami kami bawa eh, kami kawal oleh eh, dua orang divers yang membawa kantung jenazah ini perlahan-lahan ke permukaan air. Dan eh, jenazah ini juga tidak kami satukan dengan eh, serpihan pesawat yang kami temukan. Jadi kami 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 bedakan semuanya eh, sehingga eh, ini juga untuk mempermudah eh, tim dari DVI untuk melakukan identifikasi. Demikian Mas. Mas Bayu ini bersama rekan-rekan dari IDRT ini sudah empat uh, hari menyelam, ya, melakukan uh, pencarian evakuasi. Uh, uh, kendala apa yang paling uh, dihadapi oleh Mas Bayu dan teman-teman dalam melakukan pencarian uh, korban uh, beberapa hari kemarin? Uh, baik, sebenarnya uh, sejak mulai hari Minggu suasana dan uh, kondisi cuaca sangat kondusif, baik di uh, permukaan air maupun di bawah air. Namun, kemarin memang terjadi anomali di mana uh, cuaca uh, di permukaan air itu angin uh, lumayan kencang dan gelombang uh, tinggi uh, seperti yang disampaikan oleh BMKG di lokasi kami mengalami gelombang sampai 1,5 meter dan uh, angin yang sangat kencang sehingga ini uh, mempersulit uh, tim support di permukaan untuk untuk bisa uh, membantu penyelam sementara kalau di bawah airnya uh, saya rasa nggak ada kendala selain uh, jarak jarak pandang di bawah air yang memang tidak terlalu baik demikian kemarin sempat terhenti apakah uh, tetap ada uh, dari komunitas mas uh, tetap ada uh, kegiatan menyelam untuk melakukan pencarian atau seperti apa kemarin di hari kelima ya uh, kemarin kami memutuskan diputuskan oleh oleh Basarnas karena kami berada di bawah komando Basarnas untuk uh, menghentikan penyelaman selama satu hari itu juga untuk uh, memberikan waktu istirahat bagi bagi para penyelam sehingga uh, momen tersebut kami gunakan untuk uh, istirahat demikian Mas Bayu ini yang menarik adalah Mas Bayu dan teman-teman ini uh, mengevakuasi khusus mengevakuasi jenazah pada kemarin begitu ya di hari kelima uh, kemudian hari sebelumnya juga sebenarnya yang uh, paling uh, membuat uh, hati kita begitu uh, teriris adalah ketika bentuknya sudah menjadi bagian tubuh pada saat Mas Bayu nih sebagai penyelam uh, menjadi relawan saat mengevakuasi jenazah dalam bentuk tersebut uh, seperti apa uh, uh, rasanya atau ungkapan dari Mas Bayu? Uh, ya baik. Sebenarnya yang kami pikirkan adalah lebih kepada keluarga para korban, di mana uh, keluarga korban ini men menunggu kabar dan uh, dan proses identifikasi sehingga mereka dapat memperlakukan uh, keluarga mereka ini selayaknya seperti uh, jenazah, begitu sebenarnya, Mas. Terakhir, Mas Bayu dari empat hari uh, melakukan penyelaman kemarin, begitu walaupun kemarin sempat terhenti uh, di hari kelima. Kira-kira apa saja yang Mas Bayu pribadi dapatkan ketika menyelam melakukan pencarian di bawah air? Ya, uh, sebenarnya sebagaimana yang sebelum sebelum uh, kecelakaan pesawat sebelumnya yang yang kami selalu ada di, di kepala kami adalah uh, kami memikirkan bagaimana uh, keluarga korban uh, menunggu kepastian, uh, menunggu kabar bahwa mereka mendapatkan uh, jenazah atau atau ataupun sisa jenazah daripada uh, keluarga mereka dan kami pikir dengan memberikan apa yang kami bisa ini akan sangat membantu proses identifikasi sehingga keluarga mendapatkan kembali sisa dari keluarga yang mereka cintai. Demikian Mas, Mas Victor. Empat hari melakukan pencarian, satu hari berapa lama menyelam? Ya, satu hari biasanya kami melakukan dua sampai tiga penyelaman, masing-masing penyelaman itu sekitar 30 sampai 45 menit. Baik, terima kasih Mas Bayu, terima kasih banyak sehat selalu. Ya, dan uh, Yuda memang uh, seperti yang diagendakan atau diinformasikan oleh tim gabungan basarnas bahwa hari ini ada uh, lebih dari 4.000 personil uh, di antaranya 268 penyelam tadi. Saat ini masih terus dilakukan uh, evakuasi atau pencarian di perairan Kepulauan Seribu. Cuaca diperkirakan memang uh, cerah berawan siang ini, namun di dermaga JICT 2 ini uh, sedikit hujan rintik semoga saja nanti di perairan Kepulauan Seribu cuacanya cukup mendukung untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi. Demikian Yuda. Victor, terima kasih untuk laporan langsung Anda sekarang.